ti senti bianco, lei si sente bianca, perché siamo bianchi, tu che fa lo stronzo, perché non vuoi fare un cazzo. Jalannya lei che fa la stronza perché non vuole fare un cazzo, lei che fa la puttana perché non vuole fare un cazzo. Se sei un bianco, se sei un nero, se sei un cane, c'è sempre da fare. Io faccio un modello, mobil kita lebih buat mundur. Sunset loh, berarti kesiangan kita bisa sunrise. Jalanan menuju puncak Eurad tinggal 4 menit lagi, 1,2 kilo lagi. Ini jalannya lumayan kecil. Like a bird on a tree. Ya, Sam. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Kabut. Ternyata berkabut. Kita mau lihat sunset. Jadinya berkabut. Ternyata kelihatan, oke. Saya lampu dulu.
it's so beautiful. You and me. Nih. Hilang lagi. In the great outdoors. Pulangnya loh. Tapi kita mah jalur sini enaknya, tapi bukan jalur sini pulang. Pulang kan kita jalur sini. Wow, ini tuh kabut, kabutnya tinggi banget. Pas nyampe loh. Pelan-pelan. Pas nyampe kabut loh. Saya ini udah dekat 1 menit 350 meter. Depan ada parkir. Take a step back. Samping ini tuh jurang, dalam banget. Mobil tadi kemana? 200 meter lagi. 100 tapi lokan tadi. Enggak, parkirnya belah sana mah. Ini udah sampai di puncak Eurad. Terus. Jadi ini parkirnya di mana? Masuk sini aja. Masuk sini lo. Tadi tuh orangnya emang mau kesini. Ini kan angkot. Iya, masuknya per orang itu 5.000 parkir. Salah kali bisa itu? Hah? Kayak sih mang. Di jalannya tuh kecil, kabutan. Kalau ada mobil gimana nih? Si mang nih? Itu masuknya 5.000. Bayar biaya parkirnya 10.000. Sudah sampai kita di puncak Eurad. Ini berkabut ternyata guys. Ini sore hari pukul 3 sore setengah 4. Kabut di atas awan. Wisata awan cantik. Nah, di sini tuh bener kabut, guys. Beneran kabut. Kita sampai di sini setengah 4. In the great outdoors. Forever free. You and me. Meant to be. Kelihatannya sap? Kelihatan apa? Pemandangannya nggak kelihatan? Kayak gini tuh bisa berhenti nggak pak? Kabutnya pak? Bisa turun nggak? Bisa? Yuk kita mau naik ayunan. Dingin? Ini kita naik tangga. Ini. Ayo Bi. Ya Bi, pelan-pelan aja. Kabut. Jamilah. Kita sampai jam sore jam 3:30. Dingin, Gabi. Ini mah melebihi kamar kamu.
Bi. Kamu bisa, Bi. Papi pegang. Ayo, Bi, dinginnya edan. Ini lebih dari kawal kamu, Bi. Bi. Ayo. Fotografer kita ini Monil. Itu si Papi sama Gavin. Nah, mereka lagi di ujung. Ini tangganya ke kayu-kayu. Ada yang jualan, banyak yang tutup juga. Hujan gerimis. Itu pemandangannya kalau nggak ada kabut tuh bagus, guys. Di sini ada area camping. Itu ada naik gojek, rumahan kecil. Tunggu kayak kita loh, jadi gitu. Take a step back. Asu apa ini? Ini jalan. Makanya megang-megang. Mending Samuel dah yang duluan tuh, dia pakai sendal. Kita masih jalan terus menyusuri pinggir jalannya. Sebenarnya banyak trek sepeda sebetulnya. Masih kabut ternyata, jadi pemandangannya nggak kelihatan, guys. Ya, jadi kita jalan-jalan deh, hiking ceritanya. Hiking jalan terus. Kita ambil. Ini daun talas sepertinya. Mana, guys? Ada jalan lagi? Bisa tembus kemana ya? Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Wisata alam di atas awan. Ini video loh. In the great outdoors. Yuk, Wi. Forever free. Berani enggak? Kuat tuh. Ayo. Hore, berhasil, Gaby. Oh,
pernah hilang ya. Bawahnya mau kayak gitu. Aduh, aduh, aduh. Mana? Wah, jurang. Ini kabutnya sudah mulai berangsur-angsur hilang. Ya udah, kelihatan nih jurang. Take a step back. Tuh gak ada bawahnya lagi, kuat. To see the truth around you. From a distance you can tell. Yuk, saatnya menikmati bandrek. Aduh, 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 aduh. Saatnya menikmati pelulur. Yuk, saatnya menikmati Indomie. Kabutnya udah mulai hilang, udah mulai kelihatan curang. Kabut di atas awan. Saatnya menikmati bandrek, guys. Mana Gebi? Gebi, apakah berani yang kedua kalinya? Panasnya ini. Sometimes you need to go. Take a step back. Ya, menikmati. See the truth around you. From a distance you can tell. Pemandangan kabut di atas awan. You and me meant to be in the great outdoors forever free. Ini depannya puncak Eurad. Jadi bisa parkir mobil sampai ke dalam. Tempat parkirnya lumayan luas. Di sini tuh kalau Sabtu Minggu katanya tuh ya penuh banget, penuh pisan. Jadi kita tuh di hari biasa perginya. Jadi ya sepi. Gak ada siapa-siapa, guys. Nah, kita mau lihat perahu bidadari namanya itu. Puncak Eurad, perahu bidadari masyhur.
Nah, di sini tuh sepertinya setiap sore itu kabutan, makanya kadang suka disebut kabut di atas awan. Nah, seperti ini. Jadi kita tuh sampai sini jam 3:30 udah mulai kabut, sampai sekarang 4:30 tuh masih kabut. Jadi wisata di sini tuh hanya bayar 5.000 per orang masuknya. Jadi murah banget. Terus parkir mobilnya Rp10.000. Ini udah jalan keluar puncak Eurad. Sometimes you need to go take a step back. See the truth around you. From a distance you can tell. Yo, Sam. Nah, sekarang kita mau jalan pulang. Kita mau pulang nih, guys. Sudah sore. Masih kabut. Kita mau lihat sunset. Wah, sunsetnya bagus. To be in the great outdoors.